latihannya ngeres. Buat itu harga ikan sekarang ya banyak naik, layang naik, rata-rata naik mas, tongkol dan sebagainya pada naik sih. Banyak dari tadinya 21.000, 20.000 sekarang sudah 25.000. Tongkol ada kenaikan cuma dikit aja, yang tadinya misalnya 19 sekarang paling 20-21. Layang yang tadinya kira-kira 12 sekarang kan sudah 14-13. Naik itu sejak setelah hari raya mas, karena faktor pasar lah istilahnya, pasar dan kesediaan bahan kan masih terbatas. Kalau lihat dari sekarang sih ya baru naik kira-kira 50%.